Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang baru join, boleh komen sound dengan gambar clear tak? Boleh pakai-pakai share, insyaAllah kita akan mula dalam seminit lagi. Sound dengan gambar clear tak? Boleh pakai-pakai share, insyaAllah kita akan mula dalam seminit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mula dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatih. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat-sahabat semua boleh dengar ya. Baik. Seperti yang kita dah maklum,
ataupun kita dah saya dah bagi tahu kita akan bincangkan berkenaan tajuk bab yang kedua. Untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru first time join sesi bersama dengan saya, kita membincangkan salah satu daripada karya Ayah Cik ataupun Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, iaitu Meneladani Kepimpinan Anbiya, buku yang ni. Dan minggu lepas, Alhamdulillah, kita dah selesai bincang bab yang pertama, iaitu akidah dan kepimpinan, yang mana dalam bab pertama kita dah bincang berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan amal, tazkiyah dan berkenaan dengan mihnah dalam perjuangan. Yang ketiga-tiga aspek tersebut membentuk ataupun menjadi faktor yang sangat penting dalam membina akidah dalam sebuah kepimpinan. Jadi insyaAllah pada petang ni, pada Ramadan yang ke 11, kita dah masuk Ramadan ke 11, Alhamdulillah, kita nak masuk ke chapter ataupun bab yang kedua, iaitu berkenaan dengan kiadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan disentuh dalam bab ni adalah berkaitan dengan ciri-ciri kepimpinan. Ciri-ciri kepimpinan yang ditunjukkan ataupun diberikan pengajaran, contoh teladan melalui kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada Makkah al-Mukarramah, marhalah di Makkah selama 13 tahun, kemudian marhalah di Madinah selama 10 tahun. Maka ada beberapa ciri yang terdapat daripada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana digariskan oleh para ulama. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah meletakkan empat ciri, iaitu yang pertama siddiq ataupun yakni benar, ataupun bahasa Inggerisnya trustworthy. Kemudian yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatanah. Maka petang ni insyaAllah kita akan go through satu persatu secara ringkas. Dan sahabat-sahabat yang ada buku ni boleh follow bersama dengan buku di tangan. Dan sahabat-sahabat yang mungkin ada di luar, dah masuk kerja dan sebagainya, kalau ada kesempatan boleh dengar, dengarlah. Yang masih di rumah, boleh ikuti di rumah. Baik, yang pertama siddiq. Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa innallaha ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Maksudnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah datang kepada kamu Rasul Allah Muhammad dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu kerana yang demikian itu amatlah baik bagimu, dan jika kamu kufur ingkar, maka kekufuran itu tidak mendatangkan kerugian apa-apa kepada Allah. Ya? Kerana sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan di bumi, dan Allah sentiasa mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat Allah ni, kalau kita tengok Allah sebut dalam surah Nisa ni, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Allah dengan membawa kebenaran. Maka jelas memang wahyu Allah ini adalah kebenaran. Maka menjadi satu kewajipan sebenarnya ataupun satu syarat manusia ataupun penyampai berita ataupun yang kita sebut sebagai ataupun diberi gelaran sebagai rasul, mestilah seorang yang cirinya ataupun sifatnya mesti benar. Sebab kandungan ataupun wahyu yang dibawa oleh individu tersebut adalah kebenaran. Maka takkanlah kebenaran akan dibawa oleh orang yang dusta ataupun orang yang tidak benar. Maka mesti daripada individu yang sendiri, dirinya sendiri adalah orang yang sangat benar. Maka itu antara yang Allah sebutkan. And
dan kekufuran. Jika kamu kufur kepada kebenaran Allah, Allah kata Allah tak akan rugi apa-apa. Dan antara yang digariskan juga adalah kebenaran yang mesti dipunyai oleh para rasul, para nabi. Sifat siddiq ini bukan sahaja kepada kata-kata mereka, bukan sahaja kepada percakapan mereka, bahkan mesti daripada tindak tanduk mereka. Melalui keazaman, kesungguhan dalam menegakkan syariat Allah, ataupun bermula dengan niat sendiri. Benar dengan niat mereka dan benar dengan keazaman untuk melaksanakan syariat Allah. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang benar beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Banyak, kalau kita lihat dalam Quran, banyak ayat-ayat Allah sebut berkenaan dengan jihad fi sabilillah. Dan dalam surah As-Saff, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, dan banyak menceritakan tentang ayat-ayat perjuangan. Ayat-ayat yang mana Allah suruh orang-orang beriman mestilah di kalangan orang-orang beriman mesti berjihad fi sabilillah dengan harta dan dengan nyawa, dengan jiwa mereka. Maka perkara ni mesti terlebih dahulu ada pada para nabi, para rasul. Dan ini antara sifat yang ada pada siddiq yang benar. Maka Rasulullah yang menyampaikan berita bahawa ataupun menyampaikan wahyu bahawa orang beriman, Allah suruh supaya kamu mesti keluar berjihad. Tak boleh duduk rumah, tak boleh duduk dalam masjid. Tak boleh duduk masjid beribadah je sepanjang masa. Bahkan dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kita digalakkan untuk berjuang fi sabilillah. Ya, dalam apa jua bentuk yang kita mampulah. Sebagai contoh, kita bincang berkenaan dengan politik. Itu pun sebagai satu jihad. Memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada ummah berkenaan dengan kebenaran ataupun politik berlandaskan Islam. Maka itu pun satu jihad. Jadi apa yang disebutkan sebagai siddiq ini mesti terlebih dahulu apa yang Nabi, baginda Nabi SAW bawa ini terlebih dahulu dibuat, dilakukan oleh Nabi SAW ataupun para rasul. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semuanya rasul-rasul yang Allah utuskan dan mereka pun berjuang dalam dalam zaman mereka menyampaikan dakwah, berdepan dengan musuh-musuh Islam, berjumpa dengan para pemimpin yang zalim, menegakkan kebenaran dan berazam untuk menegakkan syariat Allah. Maka ini secara ringkasnya sifat yang pertama iaitu siddiq. Ulama tasawuf meletakkan sifat benar itu dalam 6 maqam, iaitu perkataan, niat, azam, wafa. Wafa ni yakni menunaikan keazaman dengan amalan lah. Mesti dipraktikkan. Bukan sekadar saja, bukan contoh kalau kita sebut kita nak buat kita nak habiskan 30 juzuk lah Ramadan ni kan. Maka wafa, kena wafa. Kena pastikan ada keazaman dan kena ada usaha ke arah ataupun mujahadah ke arah nak habiskan 30 juzuk. So macam mana kita nak buat? Kita akan contohnya kita bagi setiap hari satu juzuk sebagai contoh. Ya. Baik. Sifat yang kedua. Tadi kita cerita tentang siddiq. Sifat yang kedua iaitu amanah. Amanah. Allah mulakan ataupun tuan guru penulis memulakan dengan meletakkan ataupun memetik dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Dalam ayat ini Allah cerita tentang sekejap ya.
Okey. Dalam ayat ini, Allah cerita tentang Allah pernah kemukakan tanggungjawab amanah untuk menjadi khalifah ni kepada Al-Jibal, gunung ganang, kepada sama, kepada langit dan kepada bumi. Maka ke semua makhluk-makhluk ni Allah, ke semua makhluk-makhluk Allah ni tolak. Tapi hanya satu makhluk yang terima, iaitu manusia. Dalam kurungan manusia dalam kesediaan ataupun dengan persiapan yang sudah ada. Maka ini merujuk kepada kita sebagai manusia yang Allah pilih sebagai khalifah. Tidak ada makhluk lain yang Allah pilih sebagai khalifah melainkan manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Maka amanah sebagai satu khalifah ataupun khalifah adalah antara ciri yang mesti ada pada para nabi. Sebagai contoh, pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menjadi pemimpin yang berjaya dalam ujian melaksanakan perintah Allah. Allah turunkan satu perintah pada Nabi Ibrahim untuk sembelih anaknya Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim tanya pada Nabi Ismail, apa yang patut aku lakukan? Nabi Ismail pun berkata, ya Allah, wahai ayahku, jika itulah yang diwahyukan ataupun diperintahkan oleh Allah, maka lakukan. Maka Nabi Ibrahim pun tanpa berlengah lagi berhajat ataupun berusaha untuk lakukan, tapi akhirnya Allah ganti dengan biri-biri. Dan banyak lagi antara perintah-perintah Allah yang Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kerjakan. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa idza batala ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdud zalimin. Ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat suruhan dan larangan, maka Ibrahim pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam bagi umat manusia. Ibrahim pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah aku juga apalah dua kiranya dari keturunanku pemimpin-pemimpin ikutan. Allah berfirman, permohonanmu diterima tetapi janjiku ini tidak akan dilapati oleh orang-orang yang zalim. Contoh lain adalah Nabi Musa alaihissalam. Dalam surah Al-Qasas, Allah sebut, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Dalil yang ataupun ayat yang selalu menjadi rujukan kepada ciri yang mesti ada kepada kepimpinan, iaitu mesti ada sifat qawi dan amin, sifat kompetensi, kena ada kekuatan. Dan yang kedua adalah amanah. Tak boleh pada seorang pemimpin, pada seorang nabi ataupun seorang umara hanya salah satu. Dia mesti ada dua-dua. Tapi pentingnya nak sebut di sini adalah sifat amanah. Kalau qawi, kalau kompeten, dia berkebolehan, dia berilmu, dia kompeten, dia gagah perkasa. Sebagaimana dalam ayat ini menceritakan bagaimana Nabi Musa di pelawa ataupun di apa orang kata, diminang untuk menjadi pekerja, di hire sebagai pekerja, dicadangkan oleh salah satu wanita yang bercakap ataupun berdialog dengan ayahnya. Maka dia mencadangkan sebagai Nabi Musa, sebagai supaya ambil Nabi Musa sebagai salah seorang pekerja, sebab Nabi Musa ni qawi dan amin. Dalam perjalanan menemani wanita tersebut, Nabi Musa tak follow di belakang. Walaupun Nabi Musa tak tahu jalan pulang ke rumah wanita tersebut, tapi Nabi Musa berada di depan. Duduk depan, dia berjalan sambil wanita tersebut lontar batu untuk tunjukkan arah. Maka jelas Nabi Musa seorang yang mempunyai sifat amanah. Dia tidak mengambil kesempatan pada keadaan tersebut ke atas wanita tersebut. Maka kedua-dua sifat ini mesti ada, khususnya sifat amanah.
Kalaulah seorang pemimpin ataupun seorang nabi tidak ada sifat amanah, agak-agak bagaimana, macam mana Islam yang sampai kepada kita? Ataupun mustahil, tak boleh ada sifat tidak amanah pada para nabi. Sebab para nabi ini menjadi, Rasulullah menjadi ikutan, menjadi contoh teladan. Mesti menjadi seorang yang amanah dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah An-Nisa, Allah cerita tentang sifat ataupun sifat jenis-jenis amanah, menyerahkan segala jenis amanah. Maksud dia, saya bacakan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, supaya menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Dan kemudian Allah sambung lagi dalam ayat seterusnya, ya ayyuhallazina amanu atti'ullah wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa di kalangan kamu. Kemudian jika kamu saling berbantah, berselisih dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu farduhu ila Allah, mengembalikannya kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mufassirin menafsirkan ataupun menegaskan ulul amri ini ialah para pemimpin yang memenuhi sifat akhlak dan ilmu kepimpinan. Sebagaimana yang dalam ayat ini meletakkan ulul amri ini mesti dipatuhi. Selepas mana pertama Allah, kemudian Rasul, kemudian ada wa ulil amri minkum, dan pemimpin di kalangan kamu mesti taat. Sebagai contoh, dalam fasa PKP kita hari ini, siapa pimpinan kita, pimpinan negara? Maka Perdana Menteri lah. Dan dalam keadaan kita menghadapi COVID-19, pimpinan kita ataupun Perdana Menteri kita mengeluarkan satu ketetapan ataupun keliling arahan untuk rakyat kekal di rumah, tak boleh keluar ikut suka, dan ada SOP-SOP yang perlu dipatuhi. Maka kita sebagai rakyat, kita sebagai umat Islam mesti patuh dengan dalilnya tadilah, wa ulil amri minkum. Maka selagi mana ada selagi mana belum arahan tersebut melanggar syarak, selagi mana arahan tersebut tidak melanggar syarak ataupun tidak menjurus kepada melakukan maksiat, maka kita wajib patuh. Selagi perkara itu adalah perkara yang baiklah. Seterusnya, kita masuk sifat ataupun ciri yang ketiga, iaitu tabligh. Tabligh, menyampaikan. Tabligh, kalau kita tengok sahabat-sahabat kita dalam jemaah tabligh, kenapa mereka dipanggil jemaah tabligh, adalah sebab sifat sifat gerak kerja mereka, sifat dakwah mereka, sifat yang mereka suka menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Suka berdakwah, suka ketuk pintu ke pintu, suka berjumpa dengan orang, menceritakan cerita tentang solat, cerita tentang iman. Maka ini salah satu sifat sebenarnya yang ada pada para rasul, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab ada beza antara nabi dan rasul. Rasul ini Allah utuskan dan berikan satu arahan ataupun perintah yang khusus untuk menyampaikan, mesti disampaikan kepada umat. Jika tidak, maka wahyu tidak akan tersebar. Dan disebabkan sifat tabligh inilah yang kita hari ini umat Islam menikmati nikmat iman dan Islam. Kalau bukan kerana sifat ini yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita takkan rasalah Islam hari ini. Alhamdulillah. Bumi Malaysia adalah salah satu bumi yang sampai Islam disebabkan bermulanya dengan sifat tabligh yang bermula dengan Nabi, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, dan seterusnya oleh
para ulama dan para pendakwah lah. Maka Allah sebut dalam surah Al-Ahzab berkaitan dengan sifat tabligh ini, alladhina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Nabi-nabi yang telah lalu itu ialah orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahnya. Dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah. Dan cukuplah Allah menjadi penghitung segala yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya untuk membalas mereka. Orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahnya. Dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa melainkan kepada Allah. Tabligh secara yang kita faham ataupun merujuk kepada ayat ini, maka tabligh adalah menyampaikan risalah Allah, menyampaikan wahyu, kebenaran, menyampaikan perintah Allah dalam keadaan apapun yang berlaku. Sebagai contoh, kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak kisah-kisah yang kita tengok macam mana, bagaimana Nabi berdepan dengan cabaran-cabaran, mehnah-mehnah dalam perjuangan, dalam menyampaikan dakwah. Bermula daripada Makkah, Nabi menyampaikan dakwah kepada ahli keluarga terdekat. Dan ada di kalangan ahli keluarga Nabi yang terima. Sebagai contoh, isteri baginda. Sebagai contoh lagi, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi. Dan ada di kalangan ahli keluarga Nabi yang tolak. Bahkan bukan setakat tolak tapi menentang. Antara yang tolak tapi tak menentang adalah Abu Talib, bapa saudara Nabi yang terkenal dalam sirah sebagai ahli keluarga yang tak terima, tak masuk Islam tapi banyak membantu Nabi. Dan antara yang banyak menentang dan bagi kesusahan, bagi cabaran kepada Nabi adalah Abu Lahab dan Abu Lahab dan beberapa lagi saudara ataupun bapa saudara Nabi. Antara yang tak terima tapi tak memberikan kesusahan juga adalah Abu Sufyan, seorang businessman. Maka banyak ayat-ayat Allah dalam yang penulis petik dalam buku ni berkaitan dengan sifat tabligh, menceritakan bagaimana kena ada satu keazaman. Seorang Nabi mesti ada keazaman ataupun kesungguhan dalam menyampaikan. Kalau tidak, nescaya memang tidak akan sampailah Islam itu. Sebabkan cabaran-cabaran yang Allah janjikan dalam perjalanan menyampaikan dakwah, perjalanan menyampaikan Islam. Akan ada orang yang menentang, akan ada orang yang terima. Dalam surah An-Nahl, saya bacakan, man kafara billahi min ba'di imanihi man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufr sadran fal fa 'alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adabun 'azim. Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah diberiman, maka baginya kemurkaan dan azab Allah. Kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur, sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa permukaan dari Allah dan mereka pula beroleh azab yang besar. Allah dalam ayat ini, Allah bagi satu rukhsah sebenarnya. Rukhsah untuk mereka yang beriman, bila mana berdepan dengan ancaman ataupun diugut supaya kufur kepada Allah, diugut, dipaksa untuk kufur kepada Allah dengan ugutan. Kalau tak, akan dibunuh dan sebagainya. Maka Allah dalam ayat ini memberikan rukhsah. Tapi dalam ayat yang lain, ayat seterusnya Allah sebut dalam surah Al-Hijr, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan oleh itu, sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepada Muhammad dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu.
Sesungguhnya kami tetap memelihara dan mengawalmu dari kejahatan orang-orang yang mengejek dan mempersendakan kamu. Allah meletakkan satu standard yang tinggi sebenarnya pada para nabi dan para rasul. Dan dalam dua ayat ini kita dapat ada satu contradiction, iaitu kepada orang yang beriman, Allah sebut sekiranya kamu dalam keadaan yang yang mudarat, nyawa terancam sebagai contoh, maka boleh kamu mengaku kufur secara zahir, tetapi dengan syarat batin hati kamu tidak redha ataupun hati kamu tetap beriman kepada Allah. Akan tetapi Allah beza pula ayat Allah kepada yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah kata kepada Nabi, kamu jangan resah, kamu jangan risau, teruskan berdakwah. Dan ingat, aku akan pelihara kamu. Maka dalam bab tabligh ini, kenapa berlaku sedemikian adalah kerana tarjat ataupun tanggungjawab yang dibawa oleh para rasul tidak sama dengan tanggungjawab yang dibawa oleh umat Islam yang lain, orang beriman yang lain. Para rasul mesti berdepan sebagaimana, dan kita tengok sebagai contoh dihayati oleh Rasulullah dalam peristiwa di Taif, bagaimana Nabi SAW berdakwah sehingga berdarah kaki baginda. Dalam keadaan begitu sekalipun, apabila malaikat offer pada Nabi untuk terbalikkan bumi, hancurkan umat di Taif, maka Nabi tidak setuju. Bahkan Nabi memilih untuk berdoa supaya diberikan hidayah. Allah berikan hidayah kepada masyarakat di Taif. Dan ini antara sifat ataupun sifat kasih sayang Nabi yang dijiwai oleh Nabi SAW dalam menyampaikan wahyu, dalam menyampaikan Islam. Maka jelas, kalau kita sebagai contoh, boleh kita nak ambil rukhsah, tapi Allah tak berikan rukhsah kepada para Nabi. Ya? Seterusnya, antara satu perkara lagi ataupun satu poin lagi berkenaan dengan sifat tabligh yang menjadi satu tanggungjawab kepada para nabi dan para rasul juga para alim ulama adalah sifat menyampaikan ini mesti dalam keadaan yang sukar ataupun mudah. Maksudnya dalam keadaan para ulama ataupun para anbiya, para nabi dan para rasul diunggut untuk mengeluarkan fatwa yang bercanggah dengan syariat Allah, maka Imam Ahmad bin Hanbal ada sebut berkaitan dengan rukhsah tadi. Kalaulah para alim ulama, para alim ulama menggunakan rukhsah tadi semudah-mudah itu, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, apabila seorang alim itu diam kerana menyelamatkan dirinya, orang jahil pula terus dalam kejahilannya, maka bilakah ternyatakan kebenaran? Menarik, eh? Apabila seorang alim itu diam kerana menyelamatkan dirinya, kalau seorang alim yang diugut nyawanya, dia tetap, dia pilih untuk sembunyikan kebenaran. Kerana alim ulama ini, mereka mempunyai ilmu yang lebih daripada orang lain. Mereka mempunyai ilmu dalam memberikan dalam ilmu agama yang perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada umat. Maka dalam keadaan itu, sekiranya fatwa mereka, fatwa para ulama ini mengugut ataupun mengancam ataupun
memberikan ancaman kepada orang-orang berkepentingan dan para ulama-ulama turut follow, maka sampai bila kejahilan akan terus ataupun sampai bila kebenaran akan ternyata jelas. Ini yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka apa yang kita boleh faham ataupun apa yang cuba disampaikan oleh penulis Al-Fadhil Tuan Guru adalah dalam meneladani kepimpinan anbiya, antara salah satu sifat selain daripada siddiq, amanah, tabligh sangat-sangat penting. Dan kalau kita lihat hari ini, perkara ini sangat-sangat diperlukan dalam keadaan dunia dan negara kita jauh, amat jauh daripada Islam. Apatah lagi masyarakat kita yang pelbagai ragam, yang jauh daripada Islam, maka perlu sangat kepada ulama, kepada umara yang diberikan amanah, yang ada ilmu. Mereka yang diberikan amanah, diberikan ilmu dalam dalam ad-din, mereka mempunyai amanah untuk memberikan pencerahan, memberikan kefahaman kepada masyarakat. Maka amanah itu tidak boleh diambil mudah dengan mengambil rukhsah apabila sikit-sikit diugut. Diugut untuk apa ni, dipecat jawatan sebagai contoh, ataupun di diugut nyawa dan sebagainya lah, kan. Maka itu antara salah satu sifat yang ada pada Nabi dan para perlu ada pada para ulama. Yang keempat iaitu fatanah. Sifat fatanah bermaksud pemikiran yang kuat, kan? Pemikiran yang kuat ataupun tajam, bijaksana, kan? Allah sebut dalam Quran, alam tari ila allazi haja ibrahim fi rabbih an ataahu allahul mulk idh qala ibrahim rabbiy allazi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bisyamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib wa buhita allazi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad tentang orang yang berhujjah membantah Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan jawab dan menjawab, aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Ketika Ibrahim, Nabi Ibrahim berdialog dengan musuh berkenaan dengan beriman kepada Allah, apa jawab Ibrahim? Apa jawab Nabi Ibrahim? Mula-mula Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan pembesar tersebut kata, aku juga boleh hidupkan dan mematikan. Dan Nabi Ibrahim jawab, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, oleh itu terbitkanlah dia dari barat. Maka pembesar itu tak mampu untuk jawab. Terdiam. Lalu dia membisu, dan ingatlah Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Maka sifat fatanah ataupun bijaksana ini dalam menyampaikan syariat, dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan wahyu Allah, perlu ada sifat bijaksana. Sifat bijaksana sebagaimana kita lihat, kalau sebagai contoh kita boleh petik kisah ataupun peristiwa Hudaibiyah. Peristiwa Hudaibiyah yang mana kalau sepatutnya kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi untuk menunaikan umrah, kan. Maka Nabi Muhammad bawa para sahabat untuk tunaikan umrah, akhirnya hajat tersebut tak mampu dicapai, kan. Akhirnya termaterai satu perjanjian Hudaibiyah yang pada mata kasar para sahabat yang lain kata perjanjian Hudaibiyah ni satu kerugian. Umar Al-Khattab, sahabat-sahabat lain rasa kecewa. Rasa kecewa kenapa Nabi bersetuju dengan syarat-syarat perjanjian Hudaibiyah. Antaranya adalah, dalam perjanjian Hudaibiyah adalah umat Islam yang pergi ke Mekah. Waktu tu umat Islam, Nabi sudah mendirikan kerajaan di Madinah.
Jadi waktu, jadi sekiranya ada antara syaratnya adalah umat Islam yang pergi ke Mekah tak dibenarkan pulang. Tak perlu pulang ke Madinah. Tapi orang Mekah yang pergi ke Madinah boleh pulang ke Mekah. Itu antara antara syarat-syarat ataupun perjanjian dalam perjanjian Hudaibiyah yang ditentang oleh, ditentang keras oleh salah seorang Sayyidina Umar Al-Khattab. Akhirnya Allah turun ayat dalam surah Al-Fath menceritakan tentang kemenangan. Dan sebenarnya perjanjian Hudaibiyah itu sebenarnya Nabi melihat kepada gambaran besar, bigger picture, bukan kepada hanya semata-mata nak tunaikan umrah waktu itu. Tapi Nabi melihat ke hadapan, melihat kepada dakwah yang boleh dimanfaatkan daripada perjanjian Hudaibiyah tadi. Dan itu antara salah satu contoh fatanah, bijaksana seorang Nabi dalam menyelesaikan keadaan ataupun menyelesaikan satu polemik, satu masalah. Bijaksana yang menguntungkan Islam. Akhirnya kebijaksanaan itu mesti menguntungkan Islam. Sebagai contoh, kalau kita tengok hari ini dalam politik PAS, sebagai contoh, kita bersetuju untuk bekerjasama ataupun berkawan semula dengan UMNO. Sebuah parti yang lebih 60 tahun PAS bermusuh. Tapi hari ini tiba-tiba kita boleh berkawan dengan UMNO. Majlis Syura, pimpinan parti putuskan untuk kita perlu bersama dengan UMNO dalam dalam pilihan raya, dalam menghadapi Pakatan Harapan. Tapi tujuan ataupun maqasid yang sebenarnya nak dicapai adalah keuntungan kepada Islam. Kenapa? Mungkin ada pada mula-mula PAS decide untuk bersama dengan UMNO. Ramai tertanya kenapa. Dan kita tak pernah terbayang kalangan-kalangan ahli PAS, khususnya ayah-ayah kita, mak-mak kita ataupun mereka yang sudah berkecimpung lama dalam politik, dalam sudah istiqamah lama dalam parti, sudah berada lama dalam PAS, yang sebelum zaman seperti saya ni dah rasa lama dah bermusuh dengan UMNO, lawan UMNO zaman-zaman dulu, zaman-zaman FRU dan sebagainya, zaman-zaman turun demo, dah rasa lama dah periknya duduk di bawah pemerintahan UMNO dan menentang UMNO, macam-macam yang dilalui. Tapi macam mana tiba-tiba kita boleh berkawan dengan UMNO? Sebab satu je, sebab Islam. Tak ada sebab lain, tak ada sebab kepentingan. Kalau nak diikutkan kepentingan peribadi, ikutkan hati masing-masing, kita memang ramailah marah dengan UMNO, ramai. Ni ada orang UMNO tengok tak? Maka tujuan dia adalah kita bijaksana melihat kepada keadaan. Pimpinan, alim ulama kita, majlis syura, presiden kita, bijaksana tengok kepada keadaan. Adakah kita tetap bermusuh dengan UMNO dalam keadaan UMNO dah tak berkuasa, akan menguntungkan Islam, ataupun kita berkawan dengan UMNO akan menguntungkan Islam? Pokok pangkalnya adalah apa strategi yang akan menguntungkan Islam. Dan ini sebagai contoh yang kita sebut tadi dalam Hudaibiyah, jelas strategi macam-macam boleh dibuat asalkan tidak melanggar syarak dan strategi yang menguntungkan Islam. Maka dalam bumi, dalam Malaysia ni, kita majoriti Melayu dan Islam. Melayu, Islam lah. Siapa Melayu biasanya dia Islam. Maka kesatuan umat Melayu adalah secara tidak langsung kesatuan umat Islam. Bila mana kesatuan umat Islam, kita mengurangkan perpecahan, tidak lagi berpecah seperti dulu, maka insya Allah kemenangan itu akan lebih dekat. Maka itulah secara ringkas insya Allah empat sifat yang ada pada
kiadah kepimpinan, contoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh ambil sebagai contoh. Dan mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat. Saya berhenti setakat itu dulu. Kalau ada soalan, saya buka satu ataupun dua soalan, insya-Allah. Tak ada, kalau tak ada, insyaAllah kita akan bersambung pada minggu depan. Tajuk seterusnya, Rasulullah memimpin negara. Tajuk ni agak menarik. Kita tentang sirah dan beberapa peristiwa-peristiwa dalam sirah yang berkaitan dengan politik. InsyaAllah kita berhenti setakat itu dulu. Yang mana baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang yang lemah itu kelemahan diri saya sendiri. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah ladzi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.